Ada orang datang? Ada pula lagu. Wah, wah, wah. Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nak cakap Melayu hari ini, tiba-tiba cakap Arab. Saya nak test skill saya waktu belajar. Anak-anak hari ini mau belajar lah satu yang suka menarik lah. Dah cakap macam tu. Bukan cakap tu. Rahat hari ini. Okey. Saya tak ada masa. Okey. Boleh. Bagus ni. Dia sejauh masa. Saya nak cuba. Okay. Macam pandai je. Pandai. Saya pandai tengok je. Tapi sebenarnya nak tanyalah Abang Masih Ali, apa yang keunikan untuk Abang Masih Ali dalam khat abang pula? Sama-sama kita buat ni. Sama-sama buat. Okey. First thing, tool. Tool. Okey, tool. Tulisan khat. Ini trik. Satu trik yang kita buat long time when we are kids. Okay. Getah je lah. Getah. Dua pensel. Okay. And then letak getah. Okay. So, kenapa tak digunakan satu? Sebab kalau you guna satu tebal kan, jadi nipis sangat. So, speciality pasal khat tu is the tebal. Tebal dengan kemas. Okay. Cuba. Okay. Saya cuba. Ini satu cara. Yang other one is the planning. Okay, planning. Macam kita hari ini plan nak buat nama Muhammad. Okay. Ini one of the special character lah. Okay. Yes. Semua rumah ada Allah Muhammad. Betul. So ini nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khat sulus. Font sulus. Okay. Cuba kita mulakan. So planning. Okay. Planning. So planning kita, dia. Pakai marker so kamera boleh nampak. Kamera kasi boleh nampak. Boleh. Kita buat planning. Okay, nampak apa yang saya lihat. First thing kita buat oval focus, shape macam ni. Alright. Kalau kita buat betul pakai pensel lah dulu. Okey. Okey, lepas tu kita ada satu center line macam ni. Okey. Lagi satu line sengit macam ni. Oi, dahsyatnya planning dia. Okey. Itu je planning dia. Dan dah. Lepas tu saya senang sangat ni. Jom balik. Tak boleh balik. Dia dah boleh balik. Kena habiskan. Okey. Lepas tu pakai black color. Double. Okey. Boleh. Okey. Sini kita start huruf mim dulu. Okay. Macam ni. Okey. Huruf mim ni kalau sendiri, huruf mim ada bentuk dalam sulus lah macam ni. Ini huruf mim secara dia sendiri. Okey. Lepas tu kita ikut center line tu dari sini. Okey. Ikut center line ini. Lepas tu turun bawah. Buat huruf mim. Lagi. Lepas tu atas jadi dal. Dan. Masya-Allah. Ali saya nak tanya. Tadi cakap apa? Sulus apa? Sulus. Sulus ini satu font yang paling famous dalam Arab kaligrafi lah. Anu, Ali asal yang betul daripada Mesir. Ah, Mesir. Anu, kita belajar dulu apa nasah harakah apa? Kita belajar wallahu a'lam. Okey. Sekarang Anu ada satu sampel. Sample. Your time. Student. Okey, kita buat bulatan dulu. Bulatan Anu cepat. Ada 2 minit dari sekarang. Pandai. Okey. Hold the pen. Okay. Bismillah. Atas dulu. Okay. Huruf mim. Okey. Jadi. Wish. Memang jadi tu. Anu jadi. Okey, Wan. Masya-Allah. Lepas tu ha. Dari sini okey. Dia kena ha tau. Ha. Okey. Tarik bawah tu. Wah. Wow.
Okay. Keluar tak apa. Tak apa, keluar. Dia kena kat sini. Dalam bulatan juga. Anwar, better. Sebab tu kita buat bulatan dulu. Sebab tu nak buat planning dulu. Tapi kalau tunjuk. Hayat bulatan tu buat suka-suka. Ini ibarat macam kalau pergi boxing, dia keluar gelanggang. Kira ini kali pertama. Kali pertama. Bagus. Cantik. Muntah Zidane. Lepas tu, kita I tolong finalize macam ni. Dia kena pekat kan? Macam ni. Betulkan sikit. Okey. Saya dapat rasa macam masa depan saya habis lalu ni. Aku dah agak. Zack, come on. Kita team Anwar dan team Zack. Daya akan jadi komentator seperti biasa. Ada lebih, Zack. Payah ni. Sila. Nanti semua cuba buat kat rumah, planning macam ni. Ajar anak-anak. Feeling. Ini aktiviti ya. Lagi. Kalau Allah Muhammad kan senang. Lepas buat practice banyak kali, nanti you boleh buat macam ni. Wow. Ini kita buat kat rumah lah. Siapa buat kuat? Kaya weh. Siapa buat kuat? Kaya. Allah. Chef Ali kaya. Kata Zen pula buat. Yeah. Oh, kaya raya. Sample lagi. Sample, tunjuk lagi. From Sulus ni, kita boleh buat bentuk tograk ni. Wow. Apa ini nama orang aja. Tograk. Tempah ni. Muhammad Adib Farhan. Love Nurul Atikah. Saya boleh buat nama kalau nak tempat nama. Tadi saya nampak gambar menteri kita. Ini yang paling special. Masya-Allah. Jelly Diwani. Nama dengan muka our beloved Tun Mahathir dengan signature dia sekali. Ya. Zack, muka kita memang original tak jelah. Original artwork already dah pergi Tun Mahathir. Kalau anda siapa yang nak tengok lebih banyak contoh, kita ada di kita punya follow IG kita. Apa dia? Heart by Chef Ali. Senang je tu je. Heart by Chef Ali. Nampak logo macam ni. Chef Ali. C-H-E-B. Logo macam ni. C-H-E-B. Itu dia di sana. Ada banyak contoh di situ, kita ada buat t-shirt yang terbaru kita buat t-shirt. Boleh tempah. Ini something we can talk. Boleh tempah. Application for heart. Application how to apply heart untuk hidupan. So ini satu bag. Kita beli kosong macam biasa je. Hantar kat you buatlah. Kita buat nama ini. Ini kita punya font sendiri. Develop font ni macam Jepun. Tapi dia sebenarnya di Arab. Haikal. Chef Ali, Zura, sebenarnya kami ni rasa teruja bila tengok banyak lagi buat aktiviti macam ni. Tapi sebenarnya kita akan berehat sebentar, tapi jadi Chef Ali tak original dah. Dia akan terus buat dan buat. Okey. Jadi anda semua jangan pergi cari kertas sekarang. Kena terus tengok Borak Komitia. Yeah. Kita akan jumpa selepas ini. Chef Ali, kita terus buat lagi, okey? Okey. Alright. Happy betul orang ni.